amalan apa yang paling baik kita lakukan untuk almarhum orang tua kita? Semua yang ada sunnahnya, yang paling utama mendoakan dan meminta ampun untuknya. Ini selalu. Yang kita sudah tahu doa Rabbi Ghafirli wali-walidayya warhamhumah kama rabbayani shaghira. Ini jelas dasar sekali. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka merahmati kepada saya masih kecil. Kemudian selain doa dan memohon ampun, yang kedua bersolat atau untungnya. Ada masjid lagi dibantu, ada kegiatan sosial apa, ikutkan atas nama dia, ikutkan atas nama orang tua kita. Ya. Ada kegiatan apapun yang kita bisa lakukan, lakukan untuk orang tua kita yang sifatnya sedekah. Yang ketiga haji dan umrah. Haji dan umrah. Kalau yang pertama tentang doa tentu sudah umum ya. Bersama juga dengan masalah yang kedua sedekah berbagian. Hadis Nabi SAW yang berbunyi dari hadis sahih. Kalau anak ada meninggal dunia maka terputus amalnya kita dari tiga sumber, sedekah jariah, sedekah yang terus berjalan, maksudnya fasilitas yang terus dipakai, jalan ke masjid, ke rumah anak yatim, ke rumah janda, dan seterusnya. Kemudian atau ilmu yang bermanfaat, apapun sifatnya, kalau disebarluaskan oleh anak-anaknya, mungkin resep makanan dari ibu-ibu, dari ibunya, mungkin nasihat-nasihat ketua-ketua yang baik dari orang tua, ini semua adalah ilmu yang bermanfaat. Terlebih lagi kalau ilmu agama, jauh lebih besar pahalanya. Dan yang ketiga, anak soleh mendoakan. Jadi ini dalil untuk dua sumber tadi. Doa, mendoakan, dan juga bersolat untuknya. Yang ketiga tadi masalah haji dan umrah. Sesuai dengan hadis sahih juga pernah ada sahabat mengatakannya, Rasulullah, ayah saya sudah sangat tua, gak bisa lagi mengadakan safar. Gak bisa juga haji dan umrah. Boleh gak saya haji dan umrah untuknya? Kata Nabi SAW, boleh haji dan umrah untuknya. Riwayat lain mengatakan orang tua saya sudah meninggal dan kayaknya dia kalau hidup dia akan lakukan haji dan umrah. Maka saya boleh saya haji dan umrah sekarang? Kata Nabi SAW, boleh, silakan. Tidak ada larangan. Ini Allah Alam yang saya tahu tentunya, yang jelas ada dalilnya.